Salawat dan taslim tak lupa kita atau terbagi dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang atau dinul Islam. Bapak, Ibu, segenap keluarga, saya ucapkan banyak beribu banyak terima kasih atas sambutan yang begitu besar menurut kami, dan adapun dan saya sendiri mewakili dari pihak keluarga besar kami dari Bapak Muhammad Taha serta mewakili Ananda Fadil Muhammad untuk datang ke sini dengan niat bersilaturahmi dan mengenal antara satu dengan yang lainnya. Adapun niat kami datang kemari dengan satu tujuan, ingin mengaturkan sebuah lamaran atas Ananda Fadil Muhammad yang sudah tentunya Ananda kami ini sudah cukup mengenal putri bapak, ibu atau segenap keluarga yang ada di sini. Untuk disatukan menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Semoga niat kedatangan kami ke sini dengan satu niat yaitu melamar dapat bapak atau ibu ridhoi agar kelancarannya setelah ini mendapatkan ridho dari Allah, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan niat kami ini mendapatkan jawaban yang baik sehingga kami pulang juga membawa suatu kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mewakili orang tua dari Saiful Wahdi, Ananda dari Nurawiya. Perkenalkan dulu, nama saya Saparudin. Harus sedikit bilang Bugis, ya Saparudin ya. Saya kakak nomor 2 dari istrinya, mamanya Ramalia. Saya tidak pandai bercakap seperti bapak. Yang jelas pada hari ini selamat datang di rumah kediaman sekeluar ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak dan ibu ke sini ini awal silaturahmi yang bagus. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini sampai ke akhir hayat kita. Amin. Yang selanjutnya kami mewakili tuan rumah. Adapun
hasrat dan keinginan dari keluarga Ananda Fadil. Mudah-mudahan saya tidak salah namanya, karena belum kenalan kita tadi ya. Ya, ini julak, berarti julaknya sekarang. Oh, belum julak ya, belum nanti. Ya, saya suka bercanda, Bapak Ibu ya. Saya suka bercanda, kenapa? Di dalam keluarga saya tidak pernah yang serius-serius amat. Ya. Jadi, dengan kedatangan Bapak dan Ibu datang ke sini, pada intinya, Allah itu sudah punya kehendak. Artinya, kita yang punya mimpi ini tinggal menjalankan saja. Artinya, saya mewakili beliau menerima apa yang menjadi keputusan kita bersama nanti. Amin. Dan selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat dirundingkan, diremukkan secara kekeluargaan. Jangan sampai nanti di antara kita ada dusta. Nah ini, maksud saya jangan sampai nanti di lain waktu ada omongan-omongan yang tidak enak. Jadi mari kita sama-sama satu keluarga, satu ikatan, kita bicarakan baik-baik bagaimana kelanjutan untuk selanjutnya. Hari ini saya tahu bahwa Bapak dan Ibu dari Kota Montang ya, membawa Ananda Fadil dengan maksud mempersatukan dua insan ya. Mudah-mudahan dua insan ini nanti langgeng sampai dunia akhirat. Amin. Dan kami juga dari keluarga Tanah Brogot paling tidak bisa silaturahmi ke Montang juga. Dan itu kami harus tahu Kota Montang seperti apa. Walaupun 2-3 kali sudah datang ke sana Pak, tapi kalau ke rumah Bapak dan Ibu kan belum. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas penyambutan kami kalau kurang ya, ataupun penyambutan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Inilah kami. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah adat istiadat dan sudah jauh, tapi alhamdulillah inilah modernisasi kita ya. Mudah-mudahan Ananda Fadil dengan Nur Amalia ini bisa apa kita bilang, hidup bersama dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Pesan saya cuma satu, Ananda Fadil, Nur Amalia ini kan kuliah ya, mudah-mudahan dibimbing aja lah. Kebetulan saya juga dosennya. Jadi alangkah sayangnya nanti apabila Ananda ini ya kalau bisa berdua kuliah buat sama-sama. Ya mudah-mudahan bisa diteruskan, kalau tidak ya apa boleh buat. Ya karena ini urusan rumah tangga, sudah kan kami tidak bisa mengurus itu. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, mohon maaf dari keluarga besar Saiful Wahyudi dengan istri, kebetulan ini ada neneknya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin selanjutnya kalau ada yang mau dibicarakan, kita musyawarah sajalah bagaimana baiknya. Mungkin ada musyawarah yang terlebih dahulu kita mantapkan hari ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung antara keluarga besar kami dengan keluarga besar Bapak. Mungkin di sini tidak begitu resmi mungkin kita membahas ini, karena jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal. Saya yakini semua adat itu sama. Tujuannya pasti baik. Tidak ada sesuatu adat yang kita jalani yang tidak meninggalkan satu kesan yang baik. Semoga adat yang sering kami lewati, terus adat yang sering pihak keluarga besar di sini lewati, bisa kita satukan bersama. Insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada beberapa hal mungkin yang kita
ingin bahas di sini, mulai dari mahar sampai dengan prosesi akad nikah sampai dengan resepsi pernikahannya, itu yang akan kita bicarakan. Dari sisi mahar, mungkin kemarin sudah dikomunikasikan besarannya, dan ada pun sisi tambahan untuk biaya ininya sudah dipastikan, ya, sudah dipastikan antara pihak perempuan dan pihak laki. Jadi sebenarnya pembicaraan di sini hanya prosedur yang kita lewati. Tetapi pembahasan kemarin itu hanya belum sampai di prosesnya. Adapun proses yang biasa kami lewati, eh, 30 yang kemarin itu, yeah, mungkin kami meminta agar tidak sepenuhnya diberikan dulu, karena pada saat Ananda Fadil berangkat akad nikah nanti, dan ada kami, ada yang membawa bawaan, ya, ada namanya bawaan atau serahan, seserahan, ya, kalau bahasa desainnya, kan, seserahan. Nah, proses itu nanti kami ada balik bawa itu untuk bawa naik. Untuk berbicara mahar yang kemarin itu antara mbak ada ini kan dipisahkan. Kalau mahar itu udah tentu barang jelas nanti udah diberikan. Apakah dari sisi situ bisa dijalankan, Pak? Maksudnya? Yang ibaratnya kan dari 30 itu, yeah, kami serahkan misalnya 25 dulu, yeah, nanti, yeah, nanti tinggal 5 jutanya bersamaan pada saat akad nikah. Oh, iya. Ya, saya paham, Pak. Tidak ikut yang 25 dengan yang 5 juta yang dibawah. Iya, paham sekali. Iya, iya. Jadi mungkin 25 itu kami berikan nanti kesepakatan buat penyekapan, dan 5 jutanya itu nanti bersamaan pada saat akad nikah. Pasal itu ibaratnya seserahan, Pak, itu ada dari kami, dan mudah-mudahan itu bisa kami jalan. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Yang penting jangan sampai ada dua sisi yang memberatkan. Kalaupun ada sisi yang bahkan komunikasikan dengan pihak kami, insya Allah tidak ada jalan yang tidak bisa kita tempuh di sini. Tinggal bagaimana kita menimprungkan antara kebiasaan atau adat yang ada di sini dengan adat yang kami yang ada di sini. Seperti itu. Siapa tahu ada penyakit? Ada kira-kira. Berdasarkan kalau memang itu adat dari sana, jadi masyarakat terima dengan uang yang 25 tadi, diserahkan 25 juta tadi, setelah itu yang 5 juta nanti kan dibawa dengan seserahan. Pada intinya tuan rumah ayah dari Nuramadya tidak keberatan sekali. Jadi kita berembuk dulu. Ya. Berembuk aja masalah 25 dengan 5 kita kunci. Deal ya, Bu, ya. Deal. Ini karena tadi
permintaan seperti itu, bagaimana kalau kami juga minta? Naik kita dulu kan. Ini anak tempat ini melirik saya. Jadi begini Pak, kemungkinan kami kami ini jujur saja Pak, satu kampung ini adalah keluarga kami, benar-benar keluarga kami. Jadi tidak ada orang lain. Kalau kami mengundang pun itu keluarga kami sendiri. Jadi begini, tadi ada bisik-bisik dari ayah dengan guru dan mama nih. Untuk kenal dulu siapa-siapa. Oh iya, kenalkan dulu. Oh, tadi sudah ini ibu saya. Neneknya Nora Maria. Ini mertua saya. Iya. Ini istri saya. Orang yang di sana anak saya tuh yang paling tua. Iya. Kebetulan gini Pak, jujur ini ya. Kalau beliau ini kan mama kami. Iya, mama. Walaupun beliau ini bukan mama wujud kami, kampung nih, Pak. Kami istri dari ayah kami. Iya. Mau gitu, Pak. Oh gitu. Bisa pas omong gitu. Jadi kalau cocok nanti suara nak, oh gitu. Jadi begini, mungkin kami minta ini saja dulu apa, beras dengan gula seadanya. Seadanya, maksud kami seadanya itu minyak ya. Ya, tiga macam aja minyak, beras dan seikhlasnya. Patenin ya. Saya tidak mengerti sudah itu. Pelicinnya, Pak. Pelicinnya. Ya, saya paham. Dan jadi ini saya cuma penyambung lidah saja dari tuan rumah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini harus didealkan juga kalau memang oke, dengan waktu aja tidak usah pakai ini, insya Allah kami terima. Tapi kalau memang itu ada, alhamdulillah, ya kami serahkan lagi. Ya, insya Allah Pak. Makanya di sini setelah penyambutan dan niat kami sudah sambut baik, proses ini pun memang harus dibicarakan. Siapa tahu pada proses ini ada yang terlupakan. Sama yang disampaikan beliau tadi bahwa beras, minyak, ya memang dari adat kami dulu itu harus ada. Itu harus ada. Dan memang di sini yang kita bicarakan sebenarnya. Dari 30 itu kira-kira apa tambahannya? Karena kami dari pihak laki-laki, kalaupun dari yang kami tidak mampu, kami upayakan. Karena sesuatu harus karena jadi, karena Allah. Dan memang komunikasi ini pada saat nanti mau waktu penyerahannya, silahkan dikomunikan langsung. Kira-kira kapan waktunya? Termasuk dari uang untuk belanjanya, ya silakan dibicarakan waktunya kapan kita akan bisa serahkan. Terus sedikit saya perkenalkan, saya juga lupa. Ya, sama-sama. Tapi teman saya tadi. Saya berkunjung dari pihak perempuan saya. Yang di ujung sana itu neneknya Padin, nenek muda. Oh, nenek muda itu saudara mamanya Padin. Saudara. Kutai Timur. Dari sebelahnya lagi Raja Nurjana, Mematahan, itu ayah kandung dari Kananda Padin. Ini saya 30 saudara dari istri Mematahan. Kebetulan istri Pak Taha ini, ibunda dari Pak Adil ini adalah kakak saya yang tertua. Dan ini adalah kakak saya yang kedua. Saya yang terakhir. Tapi kalau dibalik saya yang paling tua. Besarnya gitu. Besarnya saya yang paling besar. Ya. Dan kalau yang di sini adalah keponakan dari Bapak Mematahan. Sepupu dari
Nadia. Ananda Fadil. Dan sendiri adalah bapak saya, kakek dari Fadil. Kalau yang ini adiknya Fadil. Adiknya Fadil. Yang nomor 2 terakhir. Ada lagi adiknya Pak yang nomor 3. Iya, ada lagi yang lagi. Itu lima bersaudara, laki 2, perempuan 3, yang tua laki, ya penutupnya juga laki. Laki-laki. Artinya siap dilamar dan dilamar ya. Jadi ini yang pertama Pak bagi keluarga besar dari Pak Bumata. Semoga ini menjadi suatu patokan untuk prosesinya Pak. Prosesinya sampai dengan nanti yang terakhir. Dan mungkin ada pun yang mau dibahas di sini mulai dari tanggalnya, waktunya untuk proses akad nikahnya, resepsinya, dan kami pun juga nanti ada acara marola orang Bugis. Kalau di bahasa Jawa aja unduh mantu. Iya, unduh mantu. Unduh mantu. Nah, itu yang perlu kita bicarakan Pak. Biar semuanya sinkron. Iya. Tetapi di dalam prosesnya nanti jangan sampai ada yang terlupakan. Mungkin dari adat di sini ada misalnya saya harus seperti ini. Jadi, itu kita harus lewati Pak. Dan mudah-mudahan kami juga bisa ikut serta untuk melewati itu. Karena kami yakin keberkahan dari orang tua dulu itu adalah berkah dari Allah. Mungkin itu. Setelah ini mungkin kita bisa bicara dengan biasa-biasa saja. Ya. Jadi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun juga seperti itu. Tanggal mau sama-sama. Kemarin tanggalnya sudah disadari. Ada bisik-bisik. Ada bisik-bisik tidak? Ada, bisik-bisik, gitu. Ada ya? Ada. Pernah serupa. Ya. Tanggal 10 Januari 2021. Ya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan. Jamnya Pak? Okay. Jamnya biasanya kita nikahnya jam 9. Jadi selesai nikah baru kita bersanding. Langsung nikah sama tanding. Biasanya akad nikah di sini itu jam 8, jam 9. Oh iya. Itu hari Minggu itu. Nah, kalau memang enggak kalau ya, kita simpelkan ya, namanya tadi rembulan. Ya, ini ya. Kebetulan. Ya. Karena saya pikir tanggal 9. Iya. Jadi saya mundurkan tanggal 10. Ya. Sebenarnya saya itu kepinginnya tanggal 9. Ya. Jadi bisa mundurkan tanggal 10. Ya. Karena saya ingin dahulukan di sini dulu. Ya. Tapi di sana sudah dia juga tanggal 10. Iya. Jadi kami dari sini bisa biasa aja Pak, ke sana yang belum baru Pak aja. Iya. Jadi asal di bulan situ aja nih Pak. Ya, ya. Bisa tanggal 9 kah? 9 insya Allah hari Sabtu berarti. Sabtu itu posisinya. Sepaham saya Pak. Iya. Yang pernah saya lewati pengetahuan saya tentang perhitungan Bugis. Iya. Solusi. Angka ganjil itulah angka kesenangan dari Allah. Tanggal 9. Terus memang di angka 9 itu, di tanggal 9 di bulan 1 lillahi ta'ala, itu jatuhnya pada pukul 9 sampai dengan jam 11. Mas keluarnya itu berisi, di tengah luarnya itu berisi, masuknya juga berisi. Perhitungan saya ketiga. Cuman sebenarnya saya pingin itu di ipar saya kemarin. Iya, benar. Karena dari kakak kemarin ada informasi itu sudah diambil sama ponakanmu. Nah, saya bilang oke, saya mundur aja tanggal 10 di ipar saya. Apakah
dari tanggal 9 itu bisa dilewati. Kalau dari Bapak, dari pihak Bapak kira-kira yang mana Pak? Kira-kira yang longgar juga? Kira-kira ini itu acara yang di keluarga kami, acara saya sendiri dengan acara adik ipar. Ya mungkin sebaiknya kalau bisa di tanggal 9 aja kita. Di sini Pak. Ya, di tanggal 10 karena perencanaan kami kita harus ngantar Ananda kan di sini. Habis itu kita sendiri sama Rita untuk menunggu besoknya acaranya dia seperti itu. Ya, jadi kami tidak pulang ke Bontang. Acara Samarinda kan? Iya. Kebetulan calonnya di Samarinda. Oh iya. Samarinda. Jadi kalau memang bisa di tanggal 9 alhamdulillah. Iya. Insya Allah Pak, kami menyanggupi lah. Sekarang tidak ada yang bisa ditinggalkan nih acara adik iparnya apa ipar saya juga keluarga juga artinya dia di sana dia di sini juga seperti itu dari Sabtu berarti dia ataukah perlu ditanyakan orang tua iya kapan nih iya asli tanggal 9 kita bacara ya karena itu perahu iya persamaan berarti kan. Iya, Mali, nggak sadar deh. Bisa jalan sama-sama. Jadi karena acara keluarga besar dari Bontang juga ada acara tuh ya, bersama dengan hari ini, dengan acara di sini, kesepakatan terakhir kita kan di tanggal 9 Januari 2021. Pada intinya pihak keluarga dari Tanah Brogot menyepakati sepanjang kita tetap berkomunikasi. Amin. Ya, komunikasi ini perlu. Suatu waktu nanti kita apa-apa gitu kan enak. Jadi jangan nanti dipermasalahkan lagi di akhir gitu. Lebih baik kita kelai duluan. Ya. Jadi tanggal 9 insya Allah. Yang berapa itu Pak? Biasa di sini. 9 biasanya. Biasanya kita nanti jam 10 itu persiapan untuk kalau memang itu bersanding lagi. Apa bersanding apa namanya itu? Yang duduk. Saya sebenarnya saya lupa ini. Resepsi. Ya resepsinya ya. Bapak setelah siap. Selesai. Karena sini rata-rata sore. Iya. Kalau mau tapel PP lagi nanti caur. Insya Allah begini Pak. Mungkin setelah acara di sini Sabtunya itu Minggu kita boleh istirahat dulu. Senin mungkin bisa muncul ke Bontang. Selasa istirahat. Rabu kita lakukan prosesi marwah. Rabu ini. Ada sekretar, kami menerima marola di sana hari Rabu. Rabu. Iya. Rabu itu 13 minggu. Dari pihak perempuan ini atau pihak laki nanti dampingi dari orang tuanya. Kan ada juga orang tuh yang resepsi itu
terkadang orang tuanya sudah balik pulang. Oh, jadi, biasanya kami di sini lebih beda dengan sama orang tuanya dari tanya. Lebih berdampingi memang sama. Tidak pingin ya? Harus dampingi. Tidak terakhir lagi. Karena sempat bertanya-tanya beliau, saya bilang nanti kita bicarakan di sana. Tidak mungkin saya yang dampingi. Ya, perwakilan Pak. Fadilnya ditinggalin. Nah, nggak. Jadi permintaannya seperti orang tua pada saat resepsi, memang 90% dia anak ini merasa, oh aku bangga punya orang, masih punya orang tua. Ya mudah-mudahan ya. Jadi penetapannya tanggal 9 untuk akad nikah dan resepsinya. Tanggal 13 Marola ya, di Kota Bontang. Tadi jam berapa itu? Jam 8 pagi. Oh biasa gitu ya. Nanti jam 8 pagi biasanya saya dulu ya. Saya tadi sedikit membahas bahwa berangkatnya Senin, Selasa kita istirahat dulu karena siapa tahu kita bawa orang tua, ingin istirahat dulu hari Selasa sambil melihat Kota Bontang. Biasanya undang-undang. Dari pihak perempuan siapa tahu juga ada permintaan. Iya, silakan Bu, silakan dia. Ya, sedikit saya tambahkan Pak. Minimal 5 gram. Tetapi kesepakatan keluarga besar kami kemarin, kami ambil di angka 7 gram. Dengan cincin untuk kedua mempelai 3 gram masing-masing 1,5 insyaallah mahal ya. Nah itu Pak, kalau nanti anu bisakah disebut seperangkat alat sholat juga Pak? Meringnya nanti ya. Karena mengiring. Seberangkat alat sholat itu wajib yang paling utama. Dan mengikut itu di belakang. Seperti mahar emasnya di belakang. Yang utama itu seberangkat alat sholat tunai. Karena itu adalah simbol dan pemahaman tidak Islam. Karena tidak bisa digadaikan dengan sesuatu yang duniawi. Seperangkat alat kalau filosofi seperangkat sholat pun. Maaf ya, yang namanya mahar itu bukannya satu macam. Kalau misalnya emas ya emas. Iya mas. Mas tuh mas, kalau misalnya mau seperangkat alat sholat ya seperangkat alat sholat itu ada yang disebutkan lah yang namanya mahar. Sekarang itu ada seperangkat alat sholat dan emas. Dan emas itu tapi pendahuluan itu seperangkat alat sholat tunai. Saya kira emas saja, tetap aja kita kasih tetap ucapannya seperangkat alat sholat. Ucapannya itu tetap seperangkat alat sholat tunai dan emas. 7 gram tunai. Artinya dua benda ya. Jadi sebut akhirat dan dunia. Bisa rupanya pada rumah. Sekarang kok dulu kan tidak ada. Nanti pulang sudah apa-apa sudah. Belajar dengan santai dulu. Makan 7 gram. Semakin panjang, semakin sebut. Yang disebut itu yang 7 gramnya. Iya, 7 gram. Yang 3 gram itu kan disebut. Yang 7 gram pertukarannya itu tidak disebut. Karena itu hanya simbol. Tapi kalau itu digabung sama itu 10 gram jadinya ya.
sebagai tanda jadi aja ya. Iya. Eh sambil diminum. Sambil minum kan. Iya. Masih ada yang akan ya. Padil-padil belum apa-apa sedang melirik. Dua, satu buat cincin. Pada pengikat. Ini prank. Terah, tetap, anak ini. Kita ya, serahkan nanti pasangan. Semoga cincin ini sebagai pengikat lama lihat dengan saudara Padil. Amin. Iya. Oke, tanda lihat sini dong. 1, 2, 3. Untuk acara lamaran ini sampai prosesinya, itu acara akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2021 pada pukul 9 pagi. Yang kedua, uang untuk dana sebesar 30 juta dengan pembagian diberikan 25 juta dan 5 jutanya dibawa pada saat akad nikah. Yang kedua, yang ketiga, acara marwah dari pihak laki-laki pada tanggal 13 Januari 2021 mulai pagi sampai sore. Terus yang keempat, untuk dari mahar itu ditetapkan 7 gram emas, didahulukan seperangkat alat sholat. Dan adapun nanti teknis kecil-kecilnya nanti yang berupa beras, minyak, sama gula itu penyerahannya tinggal dikumulatifkan nanti. Penyerahannya mau kapan penyerahannya, termasuk dengan uang belanjanya dikasihkan. Untuk berupa beras, minyak dan gulanya, apakah bisa diwakilkan di sini dibelanjakan? Jadi dari pihak kami itu hanya mentransferkan saja, termasuk dengan dana uang belanja tadi. Ya, itu secara teknisnya ya, kita komunikasikan jauh betul ya, kirim mengirim sekarang karena perjalanan jauh pak ya, betul ya. Mungkin itulah kesimpulan semua dari pertemuan silaturahmi ini. Siapa tahu ada yang ingin tambahkan sebelum ditutup ya. Jadi untuk yang tadi jangan memberatkan dari nanti dilaporkan saja. Kami akan mengirim sekian supaya tahu nanti bisa memilah-milahnya agar besar dan kecil itu yang penting syaratnya kita lalui. Ini kan syarat tadi, syarat ya, meeting. Nah, jadi mungkin itu saja tambahannya. Itu sudah kita simpulkan semua. Jadi kita tutup dengan doa. Semoga bisa terjalin
hingga di kemudian kelak menjadi sebuah keluarga besar, termasuk bapak yang keluarga yang ada di tanah Jawa ini sudah ada keluarga di Bontang, dan begitu pun kami di Bontang, kami keluarga besar di Bontang sudah memiliki keluarga besar di tanah Jawa ini. Semoga kedua keluarga besar ini bisa selalu terjalin hingga di akhir hayat kita semua. Amin. Mungkin doanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya Rabbana lakarhamu kama yabakini jalalika wa adhim sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabiul ummiy. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah, wa arina al-batil batil wa arzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabbu wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa siratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil alayna Allah fi sakrati al-maut wa najati min an-nar وعفوك من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa alhamdulillahi wa bihi alamin. Fatihah.
yang pertama kali nih. Kalau pertama kalinya nanti seperti pertama mengucapkan cinta. Bisa ya? Gak apa-apa sudah kan, gak apa-apa ya. Gak salah. Dijaga lagi yang kemarin kan? Tadi sepertinya saya mendengarkan, semoga dengan keterangan ayat tolak ini membawa keluarga kita menjadi satu rumah wadah warohmah ya. Kemudian lagi. Oh iya, berikutnya. Iya. Turun lagi sedikit buku. 1 2 3. Isyrah sadri Quran. Silakan kepada Bapak Muhammad Taha untuk menyerahkan kepada kedua orang tua pelayu wanita. Membelaimu ketika kau kecil, beliau memandikan pengurusmu. Ya, mohonlah ridho kepada keduanya. Ya, kemudian Ananda Fadil. Ya, silakan masing-masing bersimpul kepada ayahmu. Ananda ini ya. Mohonlah doa, mohonlah restu kepada keduanya. Karena tanpa mereka kita tidak menjadi apa-apa. Iya. Dan kita nasihat pembimbingannya sehingga dia dan Fadil dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sakinah. Terima kasih Ananda dan Ananda Fadil. Selayaknya putra kontribusi diri, bimbinglah keduanya untuk dapat berbakti dan saling membahagiakan. Berikanlah doa restu untuk keduanya untuk mengharungi bahtera rumah tangga. Kita kepada Ananda Fadil dan Ananda Ria untuk memohon restu kepada sepupu-sepupu dulu. Bapak silakan, silakan. Siapa yang ingin tampilnya namanya? Tan, dok. Sini silakan. Mama Fadil, mama Mama Wawan. Keluarga dari mempelai prianya silakan.
kepada kedua mempelai dan sekaligus menyatakan tidak menyenangkan. Dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Thank you.
Qomarun sirnan nabi Qomarun wajamil 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 sirnan nabi wajamil Qomarun 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 sirnan nabi Qomarun كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد kedua mempelai dan juga tentunya kami ucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Ananda Nur Amalia dan Ananda Fadilu Muhammad. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih juga kami ucapkan untuk semua vendor yang telah membantu suksesnya acara hari ini. Terima kasih untuk Wedding WA, catering, foto, video, dekorasi, dan musik. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Cintaku padamu.
Thank you.
Thank you.
فارتجي دوما.